Breakfast. Mari kita lihat style. Kebab ya. Dari nih. Assalamualaikum pemirsa. Welcome back to my YouTube channel. Istri bule di Irlandia. Hai guys, ini kami lagi jalan dari hotel ya ke arah base. Mau ke Venice lagi karena naik bisnya itu cuma 1,5 euro, 1.50 ya. Kita lihat seperti apa perjalanan kami kedua hari ini guys. Honeymoon ya, honeymoon aha. Romantis soal dulu ya kan. Tapi ini seperti biasa, sudah aku belum bisa bulan dia. Artinya notifikasinya dari mana tabel. Kalau kamu suka video aku, selalu tak sang. Kalau banyak video aku bermanfaat, selesai video aku ke semua social media kami ya guys. Dan enjoy. Guys, bus stationnya di Venice ya. Jadi kan di sebelah sana. Ini here also have train or tram? Train ya. Train and tram dari sini juga. Ini bus-busnya juga di sini. Sudah kayak orang lokal aja kami guys. Gerimis maning. Tadi naik bus itu teman-teman ya. Itu bus kami dari hotel. BC area guys. Suamiku di sana. Hai beb. Genjelas sampai itu ya, semuanya banyak orang di sana guys. Lumayan airnya. Sini tuh di bawah. Hujan gerimis ini ono. Hujan ya guys ya. Terus jadinya di sini itu transportasinya lebih kebut ya. Jadinya setiap rumah itu ada bus itu langsung di belakang rumahnya. Terus itu gayanya mereka kalau lagi makan ya. Di sebelahnya juga sama. Nah teman-teman bisa lihat itu mereka berdiri itu makan sarapan sekalian minum gitu ya, sambil berdiri gitu ya. Kemarin kami juga berdiri begitu makan pizza pas baru nyampe. Langsung bisnya kan dari bandara kan ke sini guys, langsung ke Venice. Seperti itu suasananya Venice, walaupun gerimis-gerimis tetap orangnya banyak karena daerah pariwisata ya. Sudah umbrella di tangan suamiku, Venice umbrella. Nah, tuh semuanya dikelilingi sungai ya, ini bilangnya katanya suami ya, bukan laut ya teman-teman. Sungai dan gerimis-gerimis mengundang. Gordi, apa dek wan? Baru breakfast. Sarapannya di sarapan dulu. Jalan-jalan guys, jadinya bangunan-bangunannya itu seperti inilah ya. Ya bangunan-bangunan Eropa lah yang namanya bangunan-bangunan Eropa ya begini ini. Jalan-jalan ke Belgia, ke Amsterdam ya. Gini-gini juga lah guys ya, mirip-mirip. Eh. Ada yang syuting di belakang guys, cantik pemandangannya em. Suamiku itu kalau dilihat banyak orang dia cek keburu-buru gitu ambil videonya. Kita kan liburan em, jadinya harus semuanya ambil video yang cantik-cantik. Namanya juga di Venice ya, biar kelihatan lah bagaimana cantiknya Venice. Ya di Belgia waktu itu jalan-jalannya sih begini guys. Terus mereka ada yang ambil syuting di sana karena pemandangannya cantik. Seperti itu teman-teman. Suamiku sudah turun ke bawah menunggu kucus. Kalau banyak orang dia nggak ini dia. Jadi seperti itu Venice. Di belakangku juga Venice ya. Venice. Tadaa. Di belakangnya seperti apa yeah. Masih ada telepon umumnya. Masih ada telepon umum. Masih ada telepon umumnya guys. Jadinya kayak old town gitu ya. Ini ya kayak bangun-bangunan zaman dulu gitu teman-teman ya. Terus jadinya ala breakfastnya itu berdiri. Kami makannya di sana ya. Yuk, just a breakfast time. Ini breakfast dari Italian style. Kebab ya. Dari nih. Lihat ini stylenya breakfast Italian style ya, bisa suami itu juga lagi makan waktunya sarapan teman-teman, sarapan ini
gimana rasanya enak? Enak ya Beb ya? Enak gimana pun berada, enak sekali. Sama kan teman-teman? Style-nya orang Italia, makannya besar. Liatin guys, di belakang cucok pemandangannya eh. Kebetulan ada yang syuting di belakang. Kita masuk guys ya, bagaimana gerejanya ya, ini namanya Chiesa di San Rocco, udah kelihatan dari sana tadi. Mas lihatnya seperti apa, biar lihat aja, soalnya kan kemarin pernah masuk ke yang di Belgia, terus aku pernah masuk yang di Paris. Kebetulan di belakang sana ada yang ngambil video, lagi syuting mereka. Cantik guys pemandangannya guys, Cucu M. Suamiku mah sukanya buru-buru, kita kan maunya foto-foto video dulu, biar kelihatan seperti apa ya kan. Naik dulu ke atas lagi teman-teman, biar kelihatan di belakangku pemandangan seperti apa ya. Namanya juga liburan M, kita harus ambil video sebanyak-banyaknya. Dan liatin di belakang sana. Teman-teman, cantik kah? Pemandangannya orang lagi syuting, cus.